Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ternyata orang ini Presiden Soekarno. Soekarno merupakan mantan presiden pertama Republik Indonesia yang paling banyak diperbincangkan, mulai dari cara memimpinnya sampai dengan kehidupan pribadinya. Nah, akhir-akhir ini presiden pertama di Indonesia tersebut diisukan masih hidup. Bahkan ada juga orang yang mengungkapkan pernah tahu di mana keberadaannya saat ini. Kabar yang satu ini beredar sejak ada video dari Bamijan yang mengatakan kalau Bung Karno masih hidup. Selama ini kita mengetahui bahwa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno, telah meninggal dunia dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Namun kabar tersebut seakan langsung dipatahkan oleh mereka-mereka yang berbicara bahwa Soekarno saat ini masih hidup. Dalam akun TikTok @bamijanofficial yang menjawab netizen yang menanyakan apakah Bung Karno masih hidup, tanpa pikir panjang ia pun langsung menjawabnya dengan tegas, masih. Sebelum itu beredar penggalan video seorang pria yang tidak disebutkan namanya sedang diwawancarai tentang Soekarno. Ia pun menjawab bahwa presiden pertama Republik Indonesia itu masih hidup dan mengetahui di mana keberadaannya. Bahkan ia bersedia mengantarkan jika ada yang ingin bertemu dengan beliau. Akan tetapi ia mengatakan bahwa tempatnya sangat dirahasiakan dan tidak boleh ada wartawan atau masyarakat yang mengetahuinya. Nanti jumpai saya antar ke keluarga dia. Tapi dilarang membongkar karena itu rahasia negara dan rahasia Allah, kata pria tersebut. Selain itu ada sebuah pernyataan mengejutkan datang dari seorang tukang beca di desa Saimata-mata, Kecamatan Sembang Hilir, Kalimantan Barat. Dalam sebuah video yang beredar, ia menyebut jika Presiden Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno, masih hidup. Pria bernama Mualif itu mengaku bahwa dirinya sempat bertemu dengan Soekarno di kediamannya sendiri. Ia pun mengatakan jika dirinya sempat berbincang bersama dengan Bapak Proklamator itu tentang aktivitas keseharian masing-masing. Dalam video yang beredar, Mualif menyebut jika dirinya pernah bertemu dan berbincang langsung dengan Bapak Proklamator Indonesia, Soekarno. Melalui pernyataannya, ia menyebut jika Soekarno tiba-tiba datang ke rumahnya yang dikatakan tengah melakukan perjalanan. Waktu itu malam, tapi ia tidak datang malam juga. Aku pun tidak menyangka datangnya cuma silaturahmi, kata Mualif. Lebih lanjut, Mualif menyebut jika dirinya sempat berbincang mengenai aktivitas masing-masing. Belum ada omongan yang menjurus ke negara atau ke bangsa ini, apalagi urusan agama. Jadi cuma ngobrol biasa tentang aktivitas masing-masing, kata Mualif. Lebih lanjut, salah seorang yang merekam video pun menanyakan kepada Mualif apakah dirinya menanyakan asal-usul pria yang ditemuinya dan menyebut jika itu adalah Soekarno. Saya tanya bapak itu dari mana, terus katanya saya ini orang berjalan. Terus saya tanya loh tinggalnya, katanya ya tinggalnya di mana, saya capek, kata Mualif. Selain itu ada sebuah video terkait Presiden Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno, beredar di media sosial. Video itu dibagikan oleh seorang pengguna akun Facebook pada 11 Mei tahun 2022. Video tersebut menunjukkan sejumlah pengakuan yang mengatakan bahwa Presiden Soekarno selama ini masih hidup. Disebutkan dalam video, saat ini Soekarno sudah menginjak usia 121 tahun. Seseorang dalam video itu menyatakan bahwa Soekarno masih hidup dan tinggal di wilayah Bambu Seribu di Lampung. Kemudian pada unggahan akun Instagram @makassarinfo juga membuat heboh masyarakat karena mengungkapkan kesaksian orang-orang yang mengaku bertemu dengan Soekarno. Kesaksian datang dari seorang pria di video unggahan @makassarinfo. Pria tersebut bahkan dengan tegas mengaku tahu keberadaan Bung Karno saat ini.
Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Kalau saya itu sebenarnya tahu dia di mana tempatnya. Kalau memang orang itu ingin menguak, ingin mengerti apapun, ingin tahu tentang Soekarno, boleh nanti jumpai saya antar ke keluarga dia, ujar pria tersebut. Misteri keberadaan Soekarno bahkan semakin membuat publik penasaran setelah pria tersebut menyebutkan salah satu daerah. Soekarno ada di Lampung. Kalau Ibu Megawati ia sering ke sana, kata pria tersebut. Selanjutnya, kesaksian datang dari paranormal Mbah Mijan dalam video at Makassar Info yang lain. Mbah Mijan dengan gaya khasnya menjawab pertanyaan dari warganet yang penasaran dengan kepastian kabar hidupnya Soekarno. "Mbah, apa benar Insinyur Soekarno masih hidup?" tanya warganet yang langsung dijawab Mbah Mijan dengan spontan. "Masih," gertak Mbah Mijan dengan mata melotot. Kemudian viral di TikTok, seorang pria parubaya mengungkapkan bahwa Soekarno sebenarnya masih hidup hingga sekarang ini. Kakek tersebut bahkan mengungkapkan ia pernah bertemu dengan Soekarno yang katanya saat ini tinggal di Lampung. Kabar Bung Karno yang dirumorkan masih hidup ini viral di media sosial hingga memunculkan banyak dugaan. Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia yang merupakan pahlawan nasional sekaligus bapak proklamator Indonesia. Sebagai informasi, Insinyur Soekarno dinyatakan meninggal dunia pada 21 Juni tahun 1970 di usianya yang ke-69 tahun. Ada yang mengatakan bahwa jasad Soekarno saat itu tidak ditemukan. Itulah mengapa beberapa orang mengira bahwa ia masih hidup. Desas-desus Soekarno masih hidup ini sebelumnya juga pernah dibahas oleh beberapa tokoh tanah air. Akan tetapi baru-baru ini kembali viral pernyataan seorang kakek yang mengatakan bahwa Soekarno sesungguhnya masih hidup. Kisah Soekarno yang diduga masih hidup tersebut diunggah oleh pemilik akun TikTok @cheng baru-baru ini. Dalam video itu tampak seorang kakek yang ditanyai mengenai Soekarno yang dirumorkan masih hidup hingga kini. "Terus Bung Karno itu sekarang masih hidup atau sudah meninggal, Kung?" tanya seorang pria kepada pria parubaya itu. "Masih hidup, Mas, ada di Lampung," ungkap sang kakek. Tidak hanya itu, kakek tersebut juga mengungkapkan keberadaan Soekarno yang dikabarkan masih hidup hingga sekarang ini. "Presiden Soekarno ada di Wono Bambu Seribu," ujar sang kakek. Namun di sisi lain, ada yang menganggap bahwa kakek tersebutlah adalah Soekarno atau Bung Karno yang asli.